gereja disebut juga burung pingai. Burung pingai adalah jenis burung pipit kecil yang berasal dari keluarga Pyrrhicidae. Burung-burung ini mendiami kota dan desa dalam jumlah yang sangat besar. Burung ini merupakan burung yang jinak dari semua jenis burung liar. Pada umumnya burung gereja berbentuk kecil berwarna coklat kelabu. Bertubuh gemuk, berekor pendek, dan memiliki paruh yang sangat kuat. Makanan burung ini adalah biji dan serangga kecil. Burung gereja suka bersarang di bagian bangunan. Biasanya burung kecil ini membuat sarang di bubungan atau lubang yang ada di bangunan tinggi. Burung berbulu coklat ini tidak takut pada manusia. Mereka sering hinggap dan bersarang di bangunan yang dihuni oleh manusia. Dan ternyata burung gereja yang masuk ke dalam rumah ada artinya sendiri menurut Primbon Jawa. Konon mitosnya jika burung ini masuk ke dalam rumah, itu merupakan sebuah pertanda baik bagi sang pemilik rumah. Menurut Primbon Jawa, burung yang masuk ke dalam rumah ini bukanlah suatu yang kebetulan. Bagi masyarakat Jawa, burung masuk ke dalam rumah ini memiliki pesan tersendiri bagi sang pemilik rumah. Namun pesannya akan berbeda tergantung dari jenis burung yang masuk ke dalam rumah. Dan burung gereja merupakan burung yang paling sering masuk ke dalam rumah. Mitosnya jika burung ini masuk ke dalam rumah, itu merupakan sebuah pertanda yang baik bagi sang pemilik rumah. Mungkin dalam waktu dekat sang pemilik rumah akan kedatangan tamu yang akan membawa kabar baik bagi sang pemilik rumah. Bisa jadi dalam urusan rezeki ataupun dalam pekerjaan. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, hanya andalah sendiri yang bisa menilai.